Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat GGNet. Kali ini saya akan membagikan beberapa merek hardware atau vendor komponen komputer yang recommended atau yang bagus. Banyak nama hardware ternama atau biasa disebut merek atau brand atau vendor yang ada di Indonesia. Setiap merek membuat produk hardware-nya masing-masing. Bahkan tidak sedikit merek tersebut memiliki produk lebih dari satu, seperti motherboard, VGA, dan casing yang dimiliki oleh merek yang sama. Lalu apa saja sih merek atau vendor yang bagus? Berikut selengkapnya tentang daftar merek atau vendor hardware komputer terbaik. Vendor GPU yang disarankan: Asus, Gigabyte, MSI, Galax, Zotac, Inno3D, IFGA, Sapphire, XVX. Vendor PSU yang disarankan: 80 plus sertifikat wajib: Crosshair, Cooler Master, Seasonic, BeQuiet, Silverstone, NZXT, Evega, XPG, Thermaltake, FSP. Vendor RAM yang disarankan: Crosshair, Gaskill, Patriot, HyperX, Kingston, Avexir, Team. Vendor motherboard yang disarankan: Asus, Gigabyte, ASRock, MSI. Vendor cooler CPU yang disarankan: Cooler Master, NZXT, Crosshair, Noctua, Cryorig, Thermaltake, Deepcool, Arctic, BeQuiet. Vendor internal hard disk yang disarankan: WDC, Seagate, Toshiba. Vendor SSD yang disarankan: Samsung, WDC, Adata, Toshiba, Intel, Crucial. Vendor keyboard gaming, membran atau mechanical yang disarankan: Logitech G Series, Crosshair, Steel Series, Rocket, Ducky, Kogar. Vendor mouse gaming yang disarankan: Benki, Crosshair, Logitech G Series, Steel Series, HyperX, Razer, Madcat. Vendor headset gaming yang disarankan: Crosshair, Logitech G Series, Steel Series, HyperX, Blaster X. Vendor speaker gaming yang disarankan: Logitech, Simbada, Sonic Gear. Vendor monitor gaming yang disarankan: Asus, Benki, MSI, Gigabyte, AOC, Acer, HP, LG, Samsung, Alienware. Wajib gunakan UPS. Vendor yang disarankan: FPC, ProLink, FSP. Ya guys, mungkin segitu video GGNet kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalam.